Sengkol Lombok sudah hadir, luar biasa. Ini Lisan Lombok lagi. Terima kasih sekali kepada Pak Ian. Lisan Lombok lagi. Terima kasih sekali kepada Pak Ian. Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih. Sengkol Lombok. Sengkol Lombok. Mantap. Mantap. Songket merah. Tidak apa-apa, saya jomblo. Ketimbang dia hancur sekarang. Saya hancur. Legong Merembu namanya. Terlalu banyak nonton bot itu. Bagaimana komentarnya ini terkait dengan tadi pertarungan Legong Merembu dengan Demung Wira? Nah, kalau mengenai Demung Wira dengan Legong Merembu sih, kalau pertandingannya sih seimbang, cuman kalah pengalaman. Dalam artian untung aja bisa mengatasi pemain pengalaman sama pemain baru. Intinya dia dari pengeluaran padepokan Pati Alkas, padepokannya baru, di samping baru dia juga orangnya baru. Ya, lain dengan Demung Wira. Kalau Demung Wira itu kan sudah pepadu totos, pepadu sudah lama, sudah lang-lang buana dia. Jam terbang. Ya, siap terbang dia. Nah, sekian itu aja informasinya. Sekarang kita tanya Dewa Mabuk, pekembarnya Josayang tadi, bagaimana tarungan antara Josayang dengan Gajah Mada? Sangat-sangat seru. Dan juga pukulan-pukulan itu sama-sama jual beli, betul-betul sama-sama baik. Nah, terus Ijo Sayang, orang ganteng ini. Oh, rasanya. Ana apa? Ini orang ganteng kita enggak dikesemal. Awas, Ara. Kita merembule buat dia, awas. Sekarang bukan di Facebook aja kita buktikan, Bang. Siapa yang lebih handsome sekarang? Buka. Terus. Siapakah di antara mereka bertiga yang laku oleh wanita? Dua, tiga. Be Juban. Juban. Yeah.
Yeah.
awal ya. Ya. Kebelok kubu temeca itu dengan lincah. Jangan sampai kecewa. Ah. Ini kalah sama kita. Lama-lama kali aku main tak main masih nama lama. Kamu tetap main kerja super. Super tetap main. Kamu tetap dengan berat. Awak kepada itu ah. Benar. Antara Heru, Anca, Anca salah sikit lagi ah. Benar. Main. Yeah.
Thank you.
kemudian sekarang Gentong Wira akan berhadapan dengan Legok Merembuk. Arah Legok Merembuk di satu sejati selanjutnya dengan Wira dan Wira foto berarti hidup tidak perlu. Thank you.
Thank you.
Pada-pada berkembar. Thank you.
Medaib, baik. Dan kita hari ini adalah pertandingan awal Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertandingan di Maulid langsung kita hari kemarin hari ini dan tentu kita mendapatkan itu kepada saudara-saudara kita yang berbeda bahwa hari ini satu satu acara. Berme kamera dia sengaja gue yang mau kan. Agak kambing itu mengerikan. Porke namai semutan lagi. Nara ta anu kejek ngedet. Mele kangen kamu ngedet ini. Kamu ngedet kan. Hah? Raja sambang sana. Dia tajam. Hah? Arah mana? Eh kamu kan jadi dua marah. Ada yang dua seri keren hasilnya. Aku pegang mana juga ngupload kan. Tahu ini baru lupa. Hei orang-orang jelek ini sekarang ngumpul di sini. Nah, dapat mereka lebih. Yang pertandingan besok malam ya. Nama? Ia lumbar dia. Baik kau ni. Yang itu. Baik kanak-kanak tu. Tanya dia. Nih, kanak-kanak lengi ini. Besa paling ganteng lu nih nih. Nih beraya, Pak. Be ya. Besa kanak ganteng lu nih beraya nih nih. Ya. Are. Ramdan Alif. Man of the match baru kamu ya. Man of the match baru nu. Hai, mantap. Kasih dembaba. Ini video baru nih. Ini video nih. Ini utang nih dari bagian. Ini sakit lelek. Mas, 1, 2, 3, Sengko Lombok dulu. Mas, Sengko Lombok. Tadi, Sengko Lombok. Ye! Mas, ye! Sikat berapa? Oh, sikat. Satu, dua, tiga. Ulang. Satu, dua, tiga. Mantap. Mantap. Kali sekali ini kali sekali. Satu, dua, tiga. Sengkol Lombok, yes. Oke, sekarang ini kita sebentar. Sekarang ini kalau Sengkol Lombok sudah hadir luar biasa. Ini lisan Lombok lagi. Terima kasih sekali kepada Pak Ian. Lisan Lombok lagi. Terima kasih sekali kepada Pak Ian. Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih. Sengkol Lombok. Sengkol Lombok. Mantap. Mantap. Ini adalah mereka para legendnya Presian. Ada yang ingin ribut. Ada rewa mabuk. Di sini ngumpul semua pepadu yang ada di Lombok Barat maupun di Mataram. Ini ada Uton NTR. Sengkol Lombok. Mantap. Ini seorang konten kreator yang luar biasa, muda dan harapan bangsa. Amin. Barah mak agle Uton dulu nih. Baru kamele jokto hati ya. Ada tentu krek kamu. Aro. Mbi Ibrahim no. Raos doang mbi ya no. Ada ada gaya. Ini sembahyang. Ini sembahyang. Gaya. Nih. Ale. Raos ya. Bah. Raos ini udah imam. Dengan long doya saya. Kamu baik kesini. Harap? Angkat iya lah. Tidak ada lah ini. Kamu baik. Apa ini?
songket merah. Tidak apa-apa, saya jomblo. Ketimbang dia hancur sekarang. Saya hancur. Legong Merembu namanya. Terlalu banyak nonton bokep dia tuh. Satu sama jadinya kan? Ulang. Legong Merembu makanya sekarang kayak gini. Pertama dia kurang tidur, kedua habis sama pacarnya, ketiga banyak nonton bokep. Kalau nggak salah nggak ada pacarnya dia. Kalau sisang cool orangnya. Ditinggal kawin terus. Lo sisang ganti nama jadi songket merah kan mau mengalahkan dampolan. Jadi ini berbeda cerita nih. Nama guru saya itu. Saya bawa sampai ke puncak gunung. Terus kiri dampol ada lemon. Besok saya mau ngalahin dia rekornya. Dia dampol 3, saya dampol 4. Turun gunung demi lima hari. Gak sisa memang tampak. Iya benar. Hanya sejati. Iya. Pacarannya selalu ditinggal. Mat. Oh, kawin. Makanya diarahkan ke Jah. Oke guys, inilah candanya anak-anak pepadu. Jadi kalau kalian mengambil hati mereka, ya biasa seperti ini. So, sebagai entertain, memang kita harus kayak gini biar kita banyak stres karena penyalin. Bintang Timur selalu menanti, mati menanti. Selalu galau. Galau. Coba selalu belajar sama guru songket merah teluan dampolan. Lah. Jadi pepadu oke, tapi kuat kawin jangan. Masa depan. Bagaimana komentarnya ini terkait dengan tadi pertarungan Legong Merembu dengan Demung Wira? Nah, kalau mengenai Demung Wira dengan Legong Merembu sih, kalau pertandingannya sih seimbang, cuman kalah pengalaman, dalam artian untung aja bisa mengatasi, dalam artian pemain pengalaman sama pemain baru. Intinya dia dari pengeluaran padepokan Pati Alkas, padepokannya baru, di samping baru dia juga orangnya baru. Jadi lain dengan Demung Wira, kalau Demung Wira itu kan sudah pepadu tortos, pepadu sudah lama, sudah lang-lang buana dia. Jam terbang. Ya, siap terbang dia. Nah, sekian itu aja informasinya. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama. Songket merah. Wijo Keraman dan Tebani Senin. Bagaimana? Legong Merembu. Pertarungan tadi. Tumben Legong Merembu malu nih. Coba kita ngomong masalah wanita. Bagaimana dengan Pendekar Losisan? Aduh, percuma. Darat harapan hirup kalau enggak punya pacar itu. Berarti siapa temennya kalau enggak punya pacar? Pada mamen saling tunggal. Win. Kakak ketemu sorry. Satu pertanyaan, Pendekar Losisan bercinta dengan sama lelaki? Ternyata dengan Rodi si Benteng Mas, dia saling kapong. Sekarang kita tanya Dewa Mabuk pekembarnya Josayang tadi, bagaimana dengan pertarungan antara Josayang dengan Gajah Mada? Sangat-sangat seru. Dan juga pukulan-pukulan itu sama-sama jual beli, betul-betul sama-sama baik itu antara dua pepadu. Josayang antara dengan Gajah Mada. Mantap. Terus Josayang. Orang ganteng ini. Oh, rasanya. Susah, nah. Anak ini orang ganteng enggak diksemal di sini. Angka apa menurut kamu? Ini orang ganteng nih. Bagaimana pertarungan tadi, Bapak? Oh, sangat seru. Iya, sangat seru dan memuaskan. Memuaskan bagi siapa dulu? Ya, bagi penonton. Bagi penonton. Apakah ada cewek yang menonton tadi? Oh, saya sangat senang kalau ada cewek menonton. Ada yang udah minta nomor HP tadi? Ada video. Nah, awas, Ara. Kita merembule, Budi, awas.
Ini tiga orang. Sekarang bukan merembu, tapi atas pimpinan si pendekar si Dewa Mabuk. Di Facebook kita buktikan. Atas pimpinan Dewa Mabuk. Sekarang bukan di Facebook aja kita buktikan, Bang. Siapa yang lebih handsome sekarang? Buka. Keren. Siapakah di antara mereka bertiga yang laku oleh wanita? Pertama ya, atas pimpinan. Iya. Si Dewa Mabuk. Iya. Pokoknya dengar sensori semua tamu di YouTube ini dadak plot. Dia main 56 dia dapat. 56 dia dapat cewek. Be lu sisan baru no ni telu ke 4 endam pola ni Nina nom dia. Ain dia. Enge mari dia. Tapi ini kembar saya yang ganteng ini. Ayo, sangat semangat dengan pemain juga anak buah atas pimpinan saya jadi pendekar Dewa Mabuk antara Lego Merembu dengan Ijo Sayang, karena saya lihat permainan sangat seru dan juga Cuman. Saya lihat penonton semua sangat senang dan juga sangat terhibur untuk si anak buah saya antara Ijo Sayang dan Legong Merembu. Satu pertanyaan pendekar Dewa Mabuk, siapa yang ganteng di antara Ijo Sayang dengan Legong Merembu? Dekat pimpinannya yang paling ganteng. Dan pindah part ini kan? Pindah atas pimpinannya, terutama pimpinannya yang paling ganteng. Oke guys, para subscriber dan viewer Sengko Lombok, inilah canda guru kita di Taman Lingsar setelah selesainya Perang Bintang. So, keep stay tune di channel Sengko Lombok karena kita akan update terus dari video-video dari mereka ini semua. Terima kasih. Terima kasih semua atas atensinya. So, para penggemar Presian, inilah wajah-wajah mereka biar kalian bisa lihat nanti. Kalau ketemu di jalan, jangan lupa say hello. Semua pada mundur. Jalan. Eh, dulu dia mabuk nyalam. Madu seniman mana tuh? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok, yes. Mantap. Lombok, yes. Keren sekali. Lombok, yes. Sengkel Lombok, yes.